Jati Motor Official Channel. Nah, di vlog kali ini, alhamdulillah, ini kita dapat berapa unit, Mas Abi? Ini ada 7. Ada 7 unit ya, teman-teman, yang mau kita ambil di Jakarta. Dan kita langsung meluncur ke Jakarta. Mobilnya apa aja nih? Ini yang kita mau ambil VRZ 2017. 2017 berapa biji? 2 unit. 2 unit. Terus apa lagi? SRZ 2017. Oke. Okay. Bensin ya berarti. Bensin ya. 2017. Terus Innova berapa? Innovanya ada 2 unit. Innovanya 3. Yang apa? Itu yang 2015 baru. Oh, 2015 nya 2. Terus 2012 ini Innova lagi 2011-nya 1. Terus Fortuner bensin. Fortuner bensin tahun 2012. 2012. Jadi ada 7 unit nih teman-teman yang mau kita ambil. Jadi ikutin terus keseruan vlog kita hari ini. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di unitnya. Unitnya ada di belakang saya ini, udah berjajar seperti ini. Kita cek satu-satu yuk, let's go. Ya, ini ada VRZ ya, Ot ya? Ini VRZ. VRZ tahunnya 2017. Tahunnya 2017, diesel ya? Ini diesel. Untuk okay. BPKB tadi udah selesai semua. Udah selesai? Urusan administrasinya udah selesai semua? Udah beres. Ya. Ini terus? Tinggal ngecek dokumen STNK. Sama kameramen sini. Nah, ini interiornya seperti ini, teman. Oh, kondisinya masih cakep nih, teman-teman. Kita pindah ke mobil yang berikutnya. Di sini ada Fortuner bensin nih ya. Fortuner bensin tahunnya 2012. Fortuner bensin tahunnya 2012. Nah, ini dari sini ya kameranya. Nah, untuk kondisi interiornya seperti ini, teman-teman. Nah, masih oke lah ya. Video lengkapnya nanti tunggu di vlog berikutnya. Terus di sampingnya ini ada VRZ juga. Ini tahunnya sama nih kayaknya, 2017 juga ya. Kondisinya juga masih oke. Di bagian belakang, lanjut ke yang belakang, ini ada Innova, tahunnya 2015, Matic ya. Nah, Matic nih teman-teman. Siap. Betul. Lihat dulu interiornya. Ini tipe G biasa, transmisinya Matic nih teman-teman. Mobil yang selanjutnya apa lagi? Innova. Belakang. Tahunnya berapa tuh? Ini 2011. Oh, ini 2011. 2011 Matic ya? Manual? Matic. Matic ya? Oh, Matic semua. Ini 2011, transmisinya Matic nih teman-teman. Kondisinya masih lumayan cukup oke. Terus apa lagi ya? Ada SRZ di sana. SRZ itu yang mana? Ya. Di depan lagi. Oke, okay, ya. Hidupin aja, kalau kan mau bawa jalan. Iya, coba jalan. Hidupin aja biar sekarang panas. Nih SRZ-nya bosku. Nah, ini dia nih. Ini SRZ ya? 2017 juga. 2017 berarti bensin ya? Bensin. Bensin. Kita lihat dari bagian belakangnya di sini. Untuk bodi-bodinya masih lumayan oke. Okay. Kita buka bagian bagasinya aja. Oh, kelap ya soalnya. Sorry. Dari sini ya. Nah, seperti ini. Jelas sekali. Oke. Okay. Ini ada SRZ nih, teman-teman. Untuk interiornya warnanya hitam semua ya, dominasinya. Oke, okay, jadi ada 7 unit nih, teman-teman, yang mau kita bawa pulang ke showroom buat stok.
Ya ini kita baru nyampe showroom ya kan. Terus ini unitnya kondisinya seperti ini teman-teman. Tadi kan kelihatan gelap ya. Terus sekarang kan udah terang kondisinya. Ini tahun berapa mas? Ini tahun 2017. PRZ ini 2017. SS yang S. Ini yang bensin. SRZ 2017 bensin 17. Matic Transmission. Matic Transmission. Dibuka dulu mas ya kondisinya ya. Ya bentar ini kuncinya banyak nih mas. Saya bingung nih yang mana nih. Kuncinya soalnya ada tiga. Aduh. Buka dulu. Salah gak tuh? Oh ya, sip. Kita buka kondisinya. Nah, untuk kondisi interiornya seperti ini, teman-teman. Untuk kilometernya ini record Toyota ya? Iya, ini kilometer masih 64.000. Dia ini, yang pakai 64.000. Wih. Ini yang pakai ya ada jabatan lah lumayan nih. Oke, siap direktur utamanya. Kondisinya masih bagus sekali, ini dijual murah semua mas ya? Ini insya Allah. Insya Allah, ini kebetulan kita tadi dapat borongan. Jadi ini kita khusus untuk buat Sobat JM semua, kita jual murah semua. Oke, mobil selanjutnya mas. Ini VRZ 2017. 2017. VRZ 2017, untuk kondisi semua 7 unitnya ini dijamin, mobil tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Insya Allah aman semua mobil. Yang pasti garansi ya mas. Garansi. Garansi. Kita coba buka ya untuk interiornya. Ini VRZ yang diesel ya berarti mas ya. Diesel 2017 juga. Tahunnya 2017 semua nih teman-teman. Untuk nah, kondisi daleman masih boleh lah ya. Cakep sekali ya kan. Wih, si mantap sekali. Ini kondisi baris keduanya. Oke. Yang sampingnya VRZ lagi. Ini VRZ lagi. VRZ sahabat lagi. JM. Kita punya masih ada. Berarti ada berapa ini? VRZ-nya ada 2. Ada VRZ ya, ada 2. VRZ ada 2. SRZ-nya ada 1. Kondisinya hampir sama mas ya. Kondisi sama semua, lolos inspeksi sama Mas Black. Bukan kaleng-kaleng, mantap. Yang selanjutnya Fortuner. Tahun ini berapa ini mas? Fortuner bensin 2012. 2012 nih teman-teman. Diesel. Nah. Ini bensin mas. Oh bensin ya? Sorry. Lupa ini tadi. Saking bensin. Banyaknya ya? Banyak-banyak. Pusing. Saking banyaknya. Pusing malah. Pusing jadinya. Aduh. Oke. Buka dulu mas kuncinya. Oh kuncinya tak bawa ya? Ya. Oke. Nah. Fortuner bensin 2012. Kilometernya 127, teman-teman. Mantap. Oke, untuk mobil selanjutnya langsung kita cek yuk. Terus mobil selanjutnya nih Mas, ada apa nih Mas? Ini Innova 2015. Tahunnya 2015. Matic ya? Ini Matic. Matic. Ini yang Captain Shift. Ini yang tipe G-Luxury ya? Ini G-Luxury. G-Luxury 2015 juga. Nah, oke, ini mobil yang saya tumpangin tadi. Nah, kondisinya masih cakep sekali teman-teman. Interiornya masih rapi sekali. Untuk yang luxury, ini ada TV-nya ini. Untuk ada layar monitornya. Terus bangku juga udah captain seat. Kita pindah ke mobil yang selanjutnya. Apalagi mas? Sama juga, Innova juga. Ini mobil selanjutnya Innova juga sama 2015 tapi dia yang G. Ini yang G biasa. Yang G biasa ya. Jati motor. Ini bensin Matic 2015. Bensin Matic 2015. Bensinnya masih oke sekali. Oke, mantap. Yang terakhir mobil apa berarti? Yang terakhir mobil Innova juga ini. Innova 2011. 11. 11 ya. 2011 nih teman-teman. Ini G Luxury bensin. G Luxury bensin. G Luxury bensin 2011. Untuk interiornya kondisinya agak kotor sedikit, nanti ya kita rapi-rapiin ya. Soalnya untuk driver-driver kan beda-beda itu, Mas. Kondisinya masih lumayan, nanti kita bersihin lagi untuk bagian interior, sub-subnya, segala macam. Ini yang tipe luxury ya, di luxury ada monitornya juga nih teman-teman, mantap. Jadi kita hari ini alhamdulillah dapat 7 unit
dijual murah semua khusus buat Sobat JM. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share videonya dan juga subscribe. Tetap stay tune on Jati Motor Official Channel dan sampai jumpa.